Hai guys, kita jumpa lagi dengan channel Witch Kids. Hari ini tanggal 28 Februari tahun 2023. Cuaca belum bersahabat. Teman-teman bisa lihat laut masih bergelora sehingga tidak ada kegiatan apapun yang bisa dilakukan. Ya, di pagi hari ini saya cuma jalan-jalan saja ke pantai sebagai kegiatan rutin saya sehari-hari. Saya harus selalu ke pantai melihat-lihat ada hal apa yang menarik. Nah, ini kita lihat gelombang, ombak masih besar sekali, angin masih kencang, dan hujan turun bisa kapan saja. Sepanjang malam tadi hujan lebat, dan sampai pagi ini hari ini masih mendung. Ya, itu kita lihat ujung di sana mercusuarnya ya, dan ini keadaan pantai di depan rumah saya. Nah, wah, masih besar sekali ombaknya, tidak ada nelayan yang bisa pergi mencari ikan dalam keadaan seperti ini, kawan-kawan. Hari masih pagi, ini sekitar pukul 6 pagi ya. Kita lihat di pangkalan paman nelayan sedang duduk bersama kucingnya, tidak bisa melaut, tidak bisa mencari ikan. Untuk sementara mungkin makan telur saja ya. Nah, itu ada kucingnya si Kinsi sudah turun ke pantai bermain sendiri. Pantai yang sunyi, tak ada seorang pun. Kita lihat ini, entah kapan cuacanya akan baik kembali ya. Menurut BMG itu sampai tanggal 10 Maret. Nah, ini si Boy, kucing keduanya paman nelayan. Nah, si Boy juga duduk di situ. Nah, Kinsi sudah kembali, tidak ada yang bisa dilakukan. Yuk lompat ya, hanya ini yang bisa dilakukan ya. Duduk-duduk saja menatap lautan. Ah, paman nelayan dan dua ekor kucingnya menikmati pagi. Tetap bersyukur untuk hidup ini. Nah, itu si Boy sudah pergi, ingin cari makan ya. Tapi ya, mau makan apa? Tidak ada. Ya, kawan-kawan, begitulah keadaan yang bisa saya tunjukin hari ini. Semoga badai cepat berlalu dan paman nelayan bisa kembali pergi melaut mencari ikan. Ini airnya masih surut ya. Nanti sebentar, sekitar jam 9, jam 10 pagi sudah naik ya. Air akan naik kembali.